Okay guys, kita jumpa lagi guys. Okay guys, malam saya ada buat review tentang itu aiskrim baru daripada Nestle ya, Nestle mochi boba. Tapi masa saya review tu dia tinggal satu lah, jadi saya balik rumah, bini saya nampak review, dia nak makan, tak dapat lah guys sebab tinggal satu aja. Hari ni saya balik kerja, saya lalu kat 99 Mart, saya cari, ada lah jumpa. Jadi ni, saya jumpa, saya kasih bini saya makan hari. Lepas tu saya ada nampak lagi, semalam terlupa nak review kan, yang ni Musang King kan, Nestle Musang King Ice Cream. Jadi hari ni saya nak review, sementara ini saya makan yang mochi moba ni ya guys. Okay guys, jom kita review yang ni ya. Hari ni jom kita buka guys. Nampak ni guys. Okay guys, ni saya berikan 99 mat, harga dia dalam RM5.30 eh. 99 mat memang murah eh. Yang mochi moba ni pun saya beli RM3 eh. Saya pun tak faham kalau Petronas ke Femimax memang semua mahal eh. Okay guys, jom tanpa lengah kita try dulu guys. Okay guys, dia bentuk durian macam ni eh. Nampak durian bentuk, kita tarik keluar guys. Okay, kita try. Dia ada dua color eh. Color sebelah ni lebih terang, yang sini pula lebih apa? Lebih apa, tawar color dia. Okay guys, kita try yang apa, yang terang ni sini, lebih terang ni. Rupanya Musang King rasa macam ni eh. Sebenarnya saya pun tak pernah makan Musang King lah guys. Oh ni rasa dia eh, Musang King. Memang special guys. Untuk kali pertama makan Musang King, makan pula yang aiskrim ya. Mantap. Okay, kita try pula yang putih ni pula, tengok rasa apa pula. Yang putih pun sama aja guys. Yang beza kan cuma color je rasa. Ataupun saya sebab dah makan kuning ni dan kuning terang ni, jadi saya makan yang tak kuning, yang tak berapa kuning ni, jadi rasa dia sama apa. Tapi apa-apa pun memang terbaik guys, durian Musang King. Dan kali ada rezeki dan saya nak beli lah 1-2 kilo, try lah yang betul-betul ni macam mana. Okay guys, hari ni sampai sini saja. Kita jumpa lagi guys. Terima kasih guys.